Shalom, Shalom, Ore. Shalom, shalom. 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 Oke, Yofi. F, oke, manis ma. Beseder, More. Beseder, Yofi. Beseder gamur, ha? Eh ata margish hayom? Eh ata margish hayom? Margish, apa ya kemarin? Oke, Gloria. Eh at margish hayom, Gloria. What you feeling ya? How do you feel? Talk about more. Eh, Margish, Margish to. Gloria. Ya. Gloria, eh at margisha hayo. Ani margisha tofa more. Okay, eh eh kot vim margisha. Eh? Eh kot vim margisha. Rakrega, rakrega. Oh. Rakrega. Eh, kot vim margisha. Oh, to right, ya. Yang kan. Oh. Eh, mem. Eh. Mem. Rakrega. Email. Eh, kot vim. Margisha. Eh, kot vim margisha. Bebagasa Gloria. Mem, res. Mem. Res. Email. Email. Email, sin. Hey. Lama loyot. Hey. Kaha. Kaha kotvim margisha. Bengi. Kaha. Kaha. Cakep. Kaha ya. Demikianlah. Menulis kotvim. Kotvim. Margisha. Mahabinyan. Oke. Okay. Mahabinyan margisha. PL. PL, lama PL. Margisha. Lama lohif il. Lama. Ani lo yudaat mo. Oke. Lo at yudaat. At yudaat. Ani batuah. At yudaat. Margisha binyan hif'il, hirgish. Ken? Ken Gloria? Ken John? Ken more. Ken. Hirgish. Oke, okay. Marhartono, shalom Marhartono, maslom kha. Marhartono, shalom. Ani lo shom ya? At bamiut, at baseket akshar. Ah, ata baseket. Marhartono. Mar Abraham, maslom kha Mar Abraham. Ani lo shom ya Mar Abraham? Okay. Mar Abraham, bevakasha. Ani lo shom ya Mar Abraham? Oke, okay, Marhartono. Beseder, Yofi. Yes, yes balagan, ha? Yes. Balagan. Yes balagan itu sama dengan yes, balagan itu sama dengan ba. Balagan itu sama dengan biaya. Ya. Biaya. Balagan. Abraham, maze. Abraham. Dikra be. Z. Oke, Mar Hartono. Mar Hartono. Shalom, Mure. Shalom, shalom. Shalom, Mar Hartono. Manis, Ma. Beseder. Ani, Bob. Ah, Atato. Oke, okay, toda. Oke, okay. Tikra bevaka sama Z, Mar Hartono. Z.
Maze. Eh koreim ze, eh koreim ze. Eh koreim. Balagan. 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 Ya, balagan. Balagan kemo biaya. Oh. Beseder? Oke, okay, Abraham. Maze, oke. Okay. Eh koreim ze, Abraham. Balagan. Balagan, yofi. Eh koreim ze. Balagan. B. Maze. Baya. Yofi, toda raba. Metsuyan. Kola kavod, Abraham. Metsuyan, tov meon. Ya. Balagan kemo mila baya. Kemo, ya. Kemo itu gini, kemo. Seperti. Kemo. Gloria, beser, mevinaat Gloria, balagan. Balagan. Iya, balagan. What the meanings, More? Balagan, biaya? Mess. Mess or problem, ya. Messy, ya. Something is not in order. Something is not in order. Something is not, lo beseder. Okay? Balagan, lo beseder. Problem ya, messy, something yang tidak bagus. Something. Ya, kemo, oke. Okay. Hirgish. Oke, okay, Mar Hartono, hirgish. Hirgish. Mas sem hapoal hirgish. Lehargos. Lehargish. Lehafil, lehaf. Le haf il ya hif il le haf il. Oke, okay. Ma Marhartono. Sim perhatikan ya. Sim lev, bukan sim lev. Pay attention. Hif il ini bila hif il sim hapuannya le haf il. Le haf il. Barur Marhartono, barur? Barur, barur. Oke. Okay. Oke, okay, masem ze binyan hif'il. Hirgis binyan hif'il. Masem hapoal hirgis. Leharkis. Yofi, toda rabba. Leharkis. Lehaf'il. Toda. John, barur John? Barur, More. Yofi, ya. Gloria, barur? Barur, barur. Oke, okay. Heaven, heaven, heaven. Maha binyan aze, Gloria, heaven. Maha binyan. If, in, if in. Heaven, heaven. Heaven. Oke, okay. Maha binyan. Gamze binyan if il. Oke, okay. Masim hapual. Gloria. Le haf in. Yofi, todara ba masim apa? Masim hapual le hevin. Le haf in. Iya, le hevin. Ma misma oto. Ma misma. Misma'ot. Misma'oto. Ya. Ma misma'oto. Misma'ot itu adalah arti. Arti. Iya. Oke, okay. Ma misma'oto. Apa artinya? Heaven. Iya. Ma misma'ot mila heaven. Understand, right? Understand. Iya, ya. Kalau saya bilang begini, ini ma misma'ot, apa artinya? What's the meaning? Abraham, next time you don't ask me in English, what's the meanings, More? You have to say this, ma misma'ot. Ma misma'ot. Ma misma'ot. Ya, ma misma'ot. Ya, what's the meaning, ya?
Mahmismaot mila. Mahmismaot balagan. Mila. Mila. Mazeb. Marabram. Tikra bi profesor Mikwo. Baca ini Pak Marabram. Mahmismaot mila balagan. Yofi, toda, Pak. Mismaoto, ya. Understand. Oh, mismaot, the means understand. Yeah, Ken. Mismaot mila balagan. Sorry. Mes. Mismaot. Kalau mismaoto. Ini kan ini dia, ini kembali ke heaven ini dia. Enggak, kembali ke balagan. Sorry, minta kembalikan. Mamismaoto, mamismaot mila balagan, mismaoto artinya ya nyanyanya kembali ke balagan. Ya. Mismaoto mes atau mismaot mila balagan mes. Arti kata balagan adalah mes. Berantakan ya. Problem. What? John, baru John? I'm sorry more. Mess, what the means mess? Mess itu sesuatu tidak rapi ya, kacau. Crowded. Crowded itu kacau ya, kacau juga ya, kacau. Kacau ya, balagan itu kacau. Yes balagan ya, yes balagan baulam. Yes balagan baulam. Coba. Yes balagan baulam. There is a kekacauan. Ya, ada kekacauan di dunia. Ya, baulam. In Beirut more. Oh, bimyukhad di Beirut, akhsab, ken. Beirut, akhsab, ken. Balagan, ken. Balagan gadol, ken. Tapi disalahkan Israel, more. Disalahkan Israel. Gimana, more? Mungkin more lebih tahu. Selalu butuh kamu hitam, Pak. Jadi gini, no. Obviously, of course. Obviously. Jadi gini, karena Lebanon dengan Israel itu dalam kondisi perang. Sampai detik. Oh, musuh. Perang dong. Iya, karena yang menghentikan perang sekarang itu adalah ceasefire. Ada perjanjian ceasefire. Tapi the circumstances itu dalam kondisi perang. Dua negara itu adalah dalam kondisi perang. Apapun yang terjadi, kalau ada ledakan di Tel Aviv, itu pasti kecurigaan pertama itu adalah dari Lebanon. Sebaliknya, kalau apapun kejadian di Lebanon, itu pasti ada yang kambing hitam dong. Selalu itu. Listen, y'all. Jadi begini, Abraham, kita ini bus memuyutan ini, saya sama Abraham. Kira-kira kalau ada yang terjadi di rumah saya, keluarga saya mati, siapa duluan saya tuduh? Abraham. Lah, oke. Oke, dan politik. Ani lorot saya lebih al politika. Bezeman akhir. Nanti di lain. Bezeman akhir. Nanti waktu lain ya. Zemangen. Ani Garti, B. Beirut. Kim'at, Arbasani. Wow. Bemet. Woi. 4 tahun. Arbasani. Ani Garti, B. Beirut. Kim'at, Arbasani. Ya,
Atem yodim, atem yodim mila. Lebanon. Mila ya. Atem yodim mila Lebanon batanah. Kalian tahu bahwa Lebanon itu salah satu negara yang disebutkan di dalam Alkitab. Atem yodim, kalian tahu itu? Ken ya. Coba lihat. Kayu-kayu arknya Temple of Solomon itu di mana diambil? Lebanon. Iya, ya. Dan dia banyak. Ya, dia itu Lavan, ya. Dia itu selalu dinamakan dalam kitab. Dia disebutkan 71 kali di kitab suci. Jadi Lebanon itu adalah memang dari dulu sudah menjadi negara punya Fenisia dari sana. Lebanon itu negara luar biasa loh, ya. Dan dia banyak kayak kota Saida. Itu kan ada kan? Kota Saida, kota Sur, ya, Tire. Itu semuanya kawasan-kawasan yang ada di Lebanon. Oke. Nanti kita bicara itu disinfect. Dan saya adalah expertnya. Lama. Kenapa air itu kenapa? Ani Garti Beirut Kibat Abbasan. Almost 4 years. Saya tinggal jadi Ani Yodea. Mamas Yodea. Ken Yofi, okay. Hevin li haben, Hirgis li hargis. Okay, Martin, matalah. Shalom Martin, maslumha. Martin. Oke, losome. Oke, Abraham Sheila Tova. Bismillah. Ken Balagan. Harbe Balagan Bele Banona. Harbe. Balagan Kalkala. Kalkala. Mio dia Kalkala. Kalkala. Mio dia mila Kalkala. Gloria, Atyodat, Mila Kalkala, Ulay Atta John, John, Mamismaot, Mila Kalkala. Ekonomi mo. Ken Yofi, Ken. Gam, yes, balagan, Kalkala, be Lebanon. Harbe balagan. Atem yod im, be Lebanon. Lebanon, nasi. Nasi itu apa nasi? Presiden. Oh, nasi itu presiden. Nasi itu presiden, ya. Patrick. Nasi itu adalah presiden. Patrick, mila, khusyur, mewah. Nasi itu adalah presiden, ya. Nun, sin, yod, alef. Presiden. Balebanon, nasi, sarih. Wajib, harus, ya. Nosri. Siapa yang tahu? Mio dia, mila, nosri. Hah? John? Yani, ya. Iya, Ken. Lebanon, nasi Medina, ya, presiden negara, sarih, harus, wajib. Harus beragama Kristen. Ya, nosri. Lo muslim. Emet, more. Hah? Emet. Oh, betah, Ken. Ya, Ken. Itu negara Arab satu-satunya di dunia itu presidennya wajib. Kalau Anda lahir sebagai orang Muslim di Lebanon, jangan pernah mimpi jadi presiden. Partainya apa, Mureh? Partai? Oh, macam-macam partainya. Macam-macam. Ya, macam-macam. Hizbullah.
Hizbullah. Itu salah main. salah satu. Di Lebanon itu, ya. Lama anak nu mendebrim al politik asal. Anak nu boleh more. Anak ngelombin safa. Ya coba. Lama anak nu mendebrim al politik. Ini lo hem politik. Oke. Ken. Ani oke, Mas Kim. Ba Lebanon, nasi Medina. Medina itu negara ya. Medina. Sarih. Ya. Nosri. Lama ya. Konstitusinya adalah Muslim tidak boleh jadi presiden. Ya. Oke. Itu konstitusi, kesepakatan semua itu. Dan Hizbullah harus setuju dengan itu. Lo bayangkan ya, Hizbullah yang begitu radikal di mata kita harus menerima kondisi itu. Hanya itu negara Muslim, Murray. Lo itu kan. Jadi menarik. Tapi perdana menterinya Muslim ya, Murray, kalau nggak salah ya. Perdana menterinya harus Muslim ya, kalau nggak salah. Dia dibagi gitu ya. Perdana menterinya dia harus Sunni, Muslim tapi harus Sunni. Oh. Kemudian ketua parlemen ya harus dari Syiah. Oh, keren. Wajib. Kemudian di menteri-menterinya, ada namanya Drus, ada namanya Kristen. Ada Armenia, ya, yeah. Kristen Armenia, Kristen Timur, ya. Karena yeah. Dibagilah, membagi kekuasaan. Karena Lebanon itu adalah negara yang sangat terpecah oleh sekte. Karena mereka itu pernah perang saudara selama 25 tahun. Ingat, Lebanon itu adalah negara yang selalu dilewati oleh sivilisasi-sivilisasi besar. Dia pernah menjadi bagian Roman Empire, Byzantine, ya, bagian dari cerita-cerita biblical. Banyak kan Lebanon itu teri, of course, ya. Kemudian ingat gak, Raja Sulaiman mengirim orang untuk mengambil kayu arz, bahasa Arab, kayu apa sih jenengnya itu? Jenengnya apa? Kayu. Yang makanya bendera Lebanon itu kan ada pohon kan? Pohon. Ya. Iya, itu sedar ya, pohon sedar ya, sedar. Itulah dari kayu itulah dibangun Temple of Solomon. Dan itu kayu-kayunya datang dari Lebanon. Ya. Kemudian ada kota Sur di sana ya, ada Saida. Dan itu kota-kota di mana disebutkan di dalam biblical. Bahkan di Perjanjian Baru ada nama Lebanon. I don't know if I'm wrong. Saya baru baca, rupanya dia 72 kali disebutin dalam kitab suci. Ya. Jadi Lebanon itu selalu menarik, selalu apapun pergolakan di sana sama dia itu hampir sama dengan kalau terjadi ada pergolakan di Israel. Selalu menjadi perhatian dunia. Karena dari dulu, kitab suci aja menaruh perhatian sama Lebanon. What about now? Jadi dia itu sepanjang sejarahnya sudah negara yang menarik. Ya gitulah Lebanon. Lebanon is a very nice country. Beautiful. Mayoritas Kristen, Maria. Kenapa? Sampai sekarang mayoritas Kristen, ya? Ya, betul. Majoritinya adalah Kristen Maronit namanya di sana. Maronit ya. Itu sama dengan kiblatnya sama close to Catholic mereka ya. Moro di sana ngapain? Kenapa Kur ya? Di sana kerja atau sekolah atau apa? Apa jual tempe? Dosen. Pasti. Kenapa? No, just kidding. Ken.
Di sana itu ada namanya Iglos. So, if you have someday, kalau kalian mau, jadi kayak ada namanya Kana. Everybody knows Kana. Kan? Kana ini adalah satu kota, satu desa di mana Jesus Christ itu the first miracle ya, the first of miracle of Jesus Christ itu adalah turn water to the wine, ya, itu namanya di kota Kana. I think kalau begini dia. Ah, here we go. Jadi kota Kana itu, let me see. Okay. I have to lecture you. Thank you, More. Thank you. Thank you. Bentar ya. Okay, this is very interesting. Kalian tanya saya, okay, why not? Okay, let me show you something about Lebanon, ya. The meaning Kana, More? What the means? Nama kan? Saya pecat sama orang Kristen ini, Bram. Don't let us. Artono nih tahu nih. The meaning. Kan? Oh, Kana itu. Sebentar ya, ya sebentar. Right. No, I'm just kidding, Abraham. Don't get me. Yes. Mah mismaot Kana. Kana, ya. Kana itu adalah nama kota. Ini coba lihat ya. Inilah Lebanon, ini perbatasannya. Ya. Oh, dekat sekali. Iya, inilah Israel. West of Suriah ya, West of Suriah. Iya, dia. Sebentar. Don't talk about Syria now, okay? We talk about Beirut. Panjang nanti, More. Nanti. Ini bagus ini. Middle East. Kalau kesini lagi nanti kita nyambung ke sana nanti. Kita belajar. Stop di sini Middle dulu East. Ya. Middle East ya. Keren. Coba ini Nazareth. This is the best tempatnya asalnya Mary. Ya. Oke. Okay. Nah, diklaim ada dua klaim. Ada yang mengatakan Kana itu dari sini. Tetapi orang Lebanon mengatakan ada di sini. Ada buktinya katanya. Oh. Hah, here we go. Ini dia. Oh, Kana. Disitulah Tuhan Yesus miracle pertamanya. Ya. Menjadikan air menjadi wine. Jadi anggur. Di kota sini namanya Kana. Oke. Okay? You see that? How important Lebanon. Now you know Lebanon is how important. Kan pernah kalian dengar namanya Suri itu ya, Tire. Iya kan? Iya. Of course. Nah. Tapi orang tidak mau mengakui. Ya. Di sini. Saya pernah ke sana. Saya pernah melihat peninggalan. Nah, ada dua tempatnya. Ada satu di daerah Israel sini. Ya. Orang Lebanon bilang no, karena itu in my land, ada di sini. Orang Israel bilang no, ada di sini. Ya. Dua-duanya saya sudah pergi, dua-duanya saya sudah lihat. Di sini dipoles dia dengan baik di Israel. Didandanin habis. Nah, di Lebanon tidak didandanin. Nah, jadi biasanya tempatnya sederhana. Ada guanya, ada segala macam. Ada patung-patung apostel di sana ya. Di sini. Nah, Lebanon ini adalah negara, salah satu negara sering disebut di Alkitab. Dulu macam-macam sebelum Lebanon lama, Beirut itu bukan ibu kotanya. Ya. Ada namanya Biblos ini dia. Biblos. Pernah dengar Biblos? Belum.
Not yet, More. Iya. Harus dibuat kuliah ini. Iya, iya. Biblos inilah, di sinilah su apa namanya? Bangsa Fenisia. Fenisia dia berasal. Iya. Ini adalah salah satu kawasan di dunia yang kotanya tidak pernah mati semenjak dari zaman ribuan tahun yang lalu sampai detik ini ada kehidupan. Namanya Biblos. Masih More, lama. Of course, yeah. one of the beauty place di Liban. Oh. Yeah. Nah, ini Juni. Jadi Beirut itu, ya, yeah, Beirut itu ini adalah kawasan Kristen sini. Ya, yeah, dan di sini, nah, orang-orang Hizbullah itu kebanyakan hidup di daerah sini, daerah selatan, yang berbatasan langsung dengan Israel. Tapi ingat, Hizbullah itu menerima konstitusi. Ya, ini kita lihat dari sisi lain ya. Ya, jangan lihat Hizbullah sebagai yang di media yang ada sekarang ya. Oke. Okay? Dia adalah orang yang paling yakin, paling bahwa presiden Lebanon itu harus Kristen. Oh. Ya, dan mereka tidak pernah mengganggu itu. Konstitusi Lebanon yang menyatakan bahwa presiden Lebanon harus dari kalangan Maroni, Kristen. Ya. Nah, jarak Beirut ke Damaskus itu ada dua. Jadi ini daerah kawasan yang, can you imagine kalau satu waktu ini ada peace di sini, orang bisa jalan-jalan semuanya dalam. Karena ini adalah tanah para nabi semua. Ya. Yofi, nanti lain kali kita bicara. Oke, kalkala balagan ya, ada problem besar di Lebanon. Dan penduduk Lebanon itu ya adalah orang yang apa namanya, sumber daya manusianya itu bagus sekali. Rata-rata di sana orang bisa berbahasa tiga bahasa. Dan saya diinspirasi oleh penduduk Lebanon mempunyai bahasa yang baik. Di sana itu orang itu sudah biasa berbahasa Prancis sama bahasa Inggris. Sama native speaker-nya adalah bahasa Arab. Bahasa ibu di sana adalah bahasa Arab. Kalian kalau datang ke gereja di sana malam Natal itu kayak orang ngaji ya. Orang tahlil kayak orang luar biasa gitu, luar biasa. Ya. Ibadah-ibadah mereka dalam bahasa Arab dan sangat luar biasa. Ya, itu lagi ya. And whatever. Dan penduduknya itu ada 7 juta. 4 juta hidup di luar negeri, 3 juta doang di dalam. Oh. Ya. Makanya negara itu mau kayak apa? Mereka akan survive karena ada diaspora di luar yang membantu kelangsungan masyarakat setempat. Banyak pengaruh, sangat membantu. Yofi, tada, Metsuyan, Kana ya. Kana itu pakai Q, bukan pakai ini. Thank you, More, okay. Kana. Kana. Ya, ingat itu ya, Kana ya. The first miracle of Jesus Christ. Nah, turn the water to the wine. Ya, menjadikan air menjadi wine di kota Kana. Oke, okay, Yofi, tada. Okay, Bonir E. et Hasefer. Mari kita lihat buku. Rakrega. Bezeda fanah nosha. Gloria, Bezeda. Matain. Matain. Kamsin. Matain di Kamsin. Okay, Yofi. Oh, Yofi. Wow. Atem di Yehida 6. Dolphin. Oke, okay. Oh. Yeah. Hadashim, ya. Yeah. Hadashim. Chodesh. Ini adalah, singularnya adalah Chodesh. Pluralnya Hadashim. Ingat itu. Write down, please. Write down. Katvu, bebek. Katvu, bebek. Saya pakai sifu sekarang, ya. Hadashim. Yeah.
Katvu. Iya. Katvu, Atem ya. Katvu, tulislah, Atem. Kalau saya ngomong sama Gloria, Katvi. Gloria, Katvi, berapa kasih? Kalau saya ngomong sama Abraham, Ketov, berapa kasih? Tulislah ya. Ini dia. Sifui. Ini sifui, sifui. Ingat ini, sifui, kata perintah. Kata perintah itu... Ya, kata liftoff. Ya. Imperatif ya. Sorry, kitvu, sorry bukan katvu, kitvu. Ya, kitvu. Kitvi, ya. Gloria kitvi berkasa, bukan katvi ya, tapi kitvi. Ya. Kitvu berkasa. Itu perintah ya. Kitvu berkasa khodes zemila rabim shel khodes. Khodes, ha? Rabim shel khodes hadashim. Oke? Ya, saya oke. Ha ivriyim. Ivri singularnya ya. Ivri. Hebrew. Ya. Pluralnya ditambah yud sama mem kan? Ya. Ivriyim. Ya, karena dia hadasim ivriyim ya. Plural kan plural kan? Bulan-bulan Ibrani. Nah, ya. Ibrani-nya adalah sifat dari hadasim ya. Oke, Ivri. Ivri. Oke, okay, Ivri. Ini Zahar atau Nekeva? Zahar. Ma mila Nekeva shel Ivri. Beba kesah, Glory. Mila Nekeva shel Ivri. Ma, ha? Ivri. Ibrit, kan? Iya, ibrit zen kenapa? Kan? Kan. Kan kamerin kan? Ya, via ibrit ya, ivri, ivri. Oke, okay, John. Ma mila rabim sen ibrit. John, bebaskan saja. Ivri yaim itu, Maria. Ze yahida, ze yahida. Ma mila rabim shel Ivri. Mi yodea. Lo yodea, more. Oke, lo yodea. Mi yodea. Gloria, Martin. Mi yodea, more. Ivri yod, ken. Ken. Kola kabon. Ya. Ivri yim, Ivri yod. Ivri, Ivriyim, Ivrit, Ivriyot. Barur? Barur. Ya, Fimersuyan, sudah. As bonir e, ze, ele, sorry, ele, khadashim, ha Ivriyim, ele. Ini adalah bulan-bulan bahasa Ibrani. Oke, bebakasa John, bebakasa Tikra, bebakasa. Lo, John. Abraham, bebakasa. Abraham bebakasa. Toto mate, bro. Toto mate. Pis. Lo, ze, ze, ze. Pis rei. Lo, ze, ze. Kotere, kotere. Judulnya dulu. Hahar. Hahadathim. Hahadathim. Ha Ivriyim. Ha Ivriyim. Ya, Yofi. Tora. Ha Ivriyim. Okay. Gimana sih? Tisrei. Yofi. Tisrei.
Has fun. Yofi. Kislen. Kislev. Ini vav ya. Ini vav, ini non so. Ini beda ya, bedakan ya. Kislev. Kislev. Tevet. Yofi. Tevet. Sefat. Yofi. Adar. Yofi. Nisan. Yofi. Iar. Yofi. Doda. Sinan. Lo. Hah? Sinan. Zelonun. Zelonun. Zevaf. Sivan. Sivan. Yofi ya. Ya. Tamuz. Ya, Ken. Af. Ken. Belul. Elul. Elul. Yofi, itu lah ya. Perhatikan deh. Hayom, yes, lanu, siur, khasub, meot. Khasub, mas khasub, ya. Betul ya. In the Bible, jadi di Bible, ya, especially Old Testament, Tanakh, itu ya, ada bulan-bulan biasanya, ya, namanya nih, biasanya gini, dia bilang, Chodesh Rishon, Chodesh Sheni, bulan pertama, bulan kedua, bulan kedua, begitu-gitu ya. Ingat itu, di Bible itu. Ya, dia tidak disebut kata gini ya. Kemudian ada lagi dia bilang, Chodesh Rishon sama Chodesh Aviv. Ini adalah bulan musim semi. Ingat itu ya. Jadi kalau nggak salah, kalau if I don't misunderstood, nah, okay. The Bible month is usually number, not name, ya. Jadi begini dia, beginning in the spring, which was the time of oxen. Itulah adalah waktunya bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu adalah spring, Aviv. Mana dia? Katanya di sini dia. Nisan. Ini adalah, kalau kita lihat bulan musim gugur, musim semi itu adalah di Nisan. Itulah bulan yang disebutkan dalam Bible. Ya. The first month of the quarter. Tetapi kalau dia bulan awan, dia bilang tahun baru, bukan tahun baru. Bulan pertama sejak Januari itu dibilang namanya first month. Apa dia? Chodesh Rishon. Ingat itu. Orang-orang belajar Bible sekarang ya, ingat. Bahwa Chodesh Rishon, Chodesh Aviv itu adalah bulan pertama. Catat itu. Di kalender Tanakh, bulan pertama itu tahun baru itu disebut ini juga, Chodesh Rishon atau Chodesh Aviv, sama itu. Nah, ini bulan-bulan ini Tishrei, Hezban, Kislev, Teva itu adalah bulan-bulan bangsa Israel waktu hidup di Babilonia. Ya. Mana? Jadi bulan ini bulan ini yang mereka pakai sekarang. Ini waktu mereka gunakan waktu mereka di Babilonia. Barur, nah di dalam tanah bulan-bulan itu dibilang bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Seperti Rishon, Sheni, Shlishi, ya. Nah, tahun barunya dibilang Chodesh Rishon sama atau Chodesh Aviv. Itu sinonimnya ya. Chodesh Rishon itu sama dengan Chodesh Aviv. Barur, ada question kan sampai situ? More. Okay. Ini berarti 400 tahun sebelum Masehi ya, More? Iya, ini dia, betul. Itu dia. Ini ya, istilah ini nih, 400 tahun sebelum Masehi. Oh, sudah okay. Ada. Iya. Oke, Gloria, Mahasela. Jadi,
Springman itu kan Nissan, More. Apa? Springman itu bukannya Nissan itu ya, More? Ya ini dia, iya. Tapi bulan pertamanya katanya Tishrei, More. Iya betul, iya. Jangan berpikir cara kita. Kalau kita itu tahun baru Januari. Kalau mereka enggak. Ya, itu adalah, ini tahun baru. Apa tahun baru buat mereka? Simbolis bangsa Israel diselamatkan dari Mesir. Tishrei ini apa? Ini apa di bulan Tishrei ini adalah penciptaan bumi. Itu yang Ros nggak sana kan di Tishrei mu? No. Ros Hasanah di Tishrei ya, betul. Ros Hasanah di Tishrei ya, ya betul. Ros Hasanahnya di Tishrei. Kenapa? Apa memperingati apa di situ? Diciptanya alam bumi ini. Martin lebih tahu itu. Abraham lebih tahu. Parton lebih tahu. Ya, Tishrei itu adalah Ros Hasanah. Ya, tetapi bulan Yahudi, ya orang Yahudi itu memulai dari sini. No, salah. Sebentar, sorry, kan? Gloria salah. Ros Hasanah itu, ya, itu di Nisan. Ini Ros Hasanah mereka ini, Nisan. Gloria, jangan kamu bingung ya, oke. Ingat. Ros Hasanah, tahun barunya orang Yahudi itu di bulan Nisan. Oke? Ya. Ingat itu ya. Tetapi secara kalender, mereka taruh di pertama itu adalah Tishrei. Ini padanannya adalah Januari. Ini Hesvan ini adalah Februari. Kislev ini adalah Maret. Tevat itu adalah April, Mei, Juni, Juli. Di Juli itulah mereka Ros Hasanah. Kenapa? Karena Ros Hasanah itu dianggap adalah hijrahnya bangsa Yahudi dari Mesir ke tanah perjanjian. Itulah komemoratnya. Nah, di Tishrei ini, di bulan Tishrei ini adalah penciptaan bumi oleh Allah. Al-Lahim. Baru Gloria, baru Gloria. Apa little bit complicated? Iya. Ya. Oke, sekarang begini, ingat aja gini aja. Oke, katakan ini Januari. Februari. Maret ya. Iya, katakan gitu. Tetapi tahun baru mereka bukan di sini. Ya, tahun baru mereka itu adalah di sini. Nisan. Kenapa Nisan? Karena di bulan Nisan itu adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir oleh Musa. Makanya itulah yang pantas dianggap oleh orang Yahudi adalah sebagai tahun baru. Barur? Nah, yang Tishrei ini adalah penciptaan alam semesta. Nanti kita lihat ya, kita lihat. Oke. Nah, ya. Ros Hasanah. Ros itu adalah Tishrei ya, Sal. Ros. Loh, terus Nisannya gimana? Nisan itu Pesah kan, Bu. Tunggu dulu, ini dia. Lo Hasanah Evrihu Ha'ikar Levi Ha'yerea Olyerea Hadas Hu Chodesh Hadas. Jadi tahun Ibrani, Lo Hasanah Ivri, tahun Ibrani adalah pada prinsipnya, baikkan, pada prinsipnya berdasarkan bulan, Yarea. Setiap bulan adalah bulan baru. Ya, kol Yarea, Hadas. Setiap bulan itu adalah satu bulan, ya, adalah Chodesh Hadas, adalah bulan baru, ya.
Aval yes beaya, akan tetapi ada problem. Ya. Aval yes beaya. Batora di dalam Torah, ya ini penjelasan lebih jelas. Oke, di sini kita tidak bingung ya. Batora ketov ditulis ya. Sesarih seharusnya ya. Lis for et hayamim ya untuk menghitung hari-hari dan bulan-bulan berdasarkan mahzuriyot. Mahzuriyot itu apa? Adalah perputaran ya, circle. Siklus. Sel hayareya atas perputaran bulan. Oke? Okay? Saya ulangi. Di dalam Torah ditulis bahwa seharusnya menghitung hari-hari dan bulan berdasarkan circle perputaran apa? Yarea, bulan. Barur. Torah, di dalam Torah gam juga ditulis ketol bahwa hai ini dia hak Pesah bukan Rosana betul bahwa perayaan Pesah ya sari harus di bulan Aviv. Oke. Perayaan Pesah itu harus di bulan Aviv. Mana bulan Aviv itu? Adalah Nisan ya, iya. Oke, saya bingung betul. Jadi saya confuse antara Pesah dengan Rosh Hashanah. Oke. Sorry. I'm sorry. Oke. Soalnya mungkin beda murid antara Bible sama. Beda. Oke. Okay? Lihat dulu ya. Gam ketov hak Pesah. Jadi perayaan Pesah harus sarih. Wajib menjadi di bulan Aviv. Ya, apa itu Aviv? Spring. Iya. Pesah, ya. Pesah, perayaan Pesah, yahol dapat lihiyot menjadi di bulan Aviv. Ya. Pesah itu di bulan Aviv ya. Rak juga jika tim sofrim hitungan et yam mei hasana hitungan hari-hari dalam setahun levi berdasarkan hasemes berdasarkan matahari karena onot musim ona onot karena ada musim-musim hasana di dalam setahun hen levi hasemes berdasarkan matahari. Iya, musim. Musim dong ya, kan. Berdasarkan matahari ya, More. Iya, berdasarkan matahari karena dia musim kan? Iya. Tapi perhitungan hari berdasarkan apa? Berdasarkan bulan kan? Bulan ya. Oke. Im sofrim ya, jika menghitung hari-hari et hayamim ya, jika menghitung hari-hari be chodesim dan bulan berdasarkan hayareya berdasarkan bulan ya kemo sebagaimana sekretom betora sebagaimana ditulis dalam Torah ya Pesah perayaan Pesah yahol bisa terjadi ya lihiyot bisa terjadi paam bekait sekali di bulan di musim apa ini kait summer ya musim vepaam dan juga sekali terjadi di mana khoref musim khoref summer musim dingin sorry dingin ya winter ya kait ini summer khoref adalah musim dingin. Oke, Barur? Ya. Karena Levi berdasarkan
Hayarea, berdasarkan bulan. Bulan, ada. Ya, ada 345 hari. Hari, iya. Barur? Barur. Misalnya, dalam setahun. Dalam setahun. Kalau kita ngitungnya berdasarkan bulan, ada 365, iya kan? Iya. V, dan berdasarkan matahari, ada hitungan hari 365 hari dalam setahun. Barur? Kok bisa beda, More? Ya, karena beda. Memang bulan-bulan itu lebih pendek. Iya, iya. Iya, bulan. Karena biasanya kalau summer, hari itu lebih panjang. I don't know ya. Saya nggak tahu kenapa. Kita udah spekulin. Yang jelas, benar-benar, kalender Islam, kalender Yahudi, itu lebih pendek dibandingkan kalender yang berdasarkan matahari. Lebih panjang dia. Harinya lebih panjang. Barur, Gloria? Barur. Azma asu hakamim. Nah, kalau begitu, apa yang dilakukan oleh hakamim? Hakamim ini di sini ya. Orang-orang bijak. Tegis. Orang-orang bijak. Apa yang mereka kerjakan? Nah, apa yang mereka katakan? Hem amru. Mereka mengatakan sekol bahwa ya bahwa shalom pulang ya shalom shalom klenteng bahwa senataim bahwa dua tahun ya senataim ya sana sanim senataim dua tahun bahwa setiap dua tahun ini dia bahwa kol senataim bahwa setiap dua tahun Hem omrim ya, hakamim ya, amru mengatakan bahwa setiap dua tahun sekol shnatayim oh atau shalosan atau setiap tiga tahun tarikhim lihiyot pasti ada 13 kodesim besana. Ya, oke, okay. Barur. Berdasarkan bulan apa? Hitungan apa ini? Bulan. Iya dong. Kan dia 345 kan? Maka kalau dia setiap 2 tahun atau 3 tahun pasti terjadi 13 bulan. Oh. Iya dong. Untuk penyesuaiannya. Iya, M, Amru, mereka mengatakan bahwa setiap 2 tahun atau 3 tahun, pasti serhin, wajib ya, lihyo terjadi, iya. Jadi 13 bulan dalam setahun. Bulan, iya. Barur? Barur. M, Kar'u, mereka mengatakan, ya, memanggil atau menyebut ya, lesana hazot, tahun ini, adalah tahun sana meuveret. Meuveret ya. Oke, secara itu pregnant ya. Secara letter lagi, tapi itu lip maksudnya tahun overlap. Oh, overlap. Dari kata avar sebenarnya, avar. Ain vetres, avar pas. Yang melampaui itu ya, iya ada tahun ini namanya tahun yang lewat gitu loh, kelewat. Oke, besanim meuveret di tahun meuveret ini overlap ya, yesne kodese adar, ya ada 2 bulan adar, ya ada namanya adar alef, ada namanya adar bet, mana dia? Ini dia. Pak Safi, suaranya kok capek ya? Bulan saya sendiri atau 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di bulan ke-6 pasti ada overlap itu. Dalam kapan itu terjadi? Kapan terjadi? Di setiap 2 tahun atau 3 tahun? Iya, overlap. Iya dong, iya ada overlap di sini ya, ada overlap. Karena ada jarak angka ini tadi loh, angka berapa? Angka 345 dengan 365 ini loh. Iya.
Akhirnya terjadilah overlap bulan di situ ya. Oke. Okay. And then bagaimana? Eh yodim, bagaimana how to know? Eh yodim, bagaimana mengetahui matai? Kapan hasanah tahun adalah tahun sana regila umatai hisana meuvere. Bagaimana tahunya bahwa itu adalah tahun biasa atau yeah. tahun yang ini overlap? How do you know that? Yeah. Ah. Caranya gini, mitoh di dalam 19 tahun di kalender, ya, mitoh tesa estresanin balua, ya, dalam 19 tahun dalam kalender itu. Seba sanim ada 7 tahun, hen sanim meuberet. Jadi dihitungnya dari 19, ini orang matematik ini klenteng jago ini, saya nggak tahu. Oke, okay? Jadi tidak ada dalam 19 tahun dalam setahun, itu dalam tahun kalender, pasti ada 7 tahun, itu namanya 7 tahun yang ini. Sanat meuberet. Barur? Kayak tahun setelah, kan, setelah dihitung loh itu. Setelah dihitung ya, bisa pakai kalkulator kita. Tes kayak tahun kabisat itu ya, Pak? Kenapa? Kayak tahun kabisat gitu ya? Itu dia, man. I cannot speculate. Mungkin itu dia jawaban. Tahun apa? Ya, kita dulu punya dulu apa namanya, Pak? Kabisat. Karena Februari itu tiap 4 tahun sekali dia nambah 1 hari. Kayak begitu dia. Gitu. Tapi ini kalender Yahudi kita bicara ya. Yo, gitu. Tapi kalau ini 7 tahun per 19 tahun. Betul, iya. Begitu cara ngitungnya itu. Toda. Iya. Hasanim ya, ya. Ada enggak itu? Saya ulangi dari sini. Dalam 19 tahun di kalender Yahudi 7 tahun yang namanya tahun ini. Meuveret ini ya, overlap. Jadi dalam 19 tahun itu pasti ada 7 terjadi overlap. Oke, okay, Barur? Barur. Ya. Hasanim tahun-tahun itu, tahun-tahun meuber itu apa? Hasanah selisih tahun ketiga. Satu kali itu. Ya. Kemudian hasisit pada tahun ke-6. Dalam 19 ini, 19 tahun itu pasti tahun ketiganya pasti terjadi sanah meuber ini. Kapan lagi? Karena ke tahun ke-6. Kemudian seminit yang ke-8. Kemudian tahun ke-11. Kemudian tahun ke-14. Kemudian tahun ke-17. Dan tahun ke-19. Itu hitungannya itu. Mengerti sampai di situ, Gloria? Barur. Martin Barur ya, Barur. Ya, iya. Mana dasarnya? Tahun. Nah, mana dasarnya? Inilah dasarnya. Di Keluaran 23 ayat 15. Semot kaf gimel taf tet vav. Samot et chodes aviv. Ya. Be'asita pesah le Elohim. Sorry ini ya. Be'asita Pesah le Elohim Adonai ya Elohecha Tuhan Ki kenapa Bachodes ha'aviv Hotzi'acha Elohim Adonai Elohecha min Misraim Laila ya katanya begini jagalah atau observe lah artinya lakukanlah hari pada bulan Aviv. Di musim, apa ini Aviv? Spring. Semi. Semi, ya. Ya. Dan Anda harus lakukan apa? Pesah. Untuk siapa? Paskah. Untuk Adonai. Siapa Adonai itu? Elohecha, Tuhanmu. Kenapa? Kenapa? Karena di bulan itu, Chodesh Aviv, bulan Aviv itu adalah
Elohe Adonai ini kan. Adonai Elohe mengeluarkan engkau dari Mesir di waktu malam. Waktu malam ya. Laila. Ya, itu di Debarim. Kemudian ada lagi ya, itu ya. Jadi itulah dia Aviv ini, Aviv Hodes Aviv. Ya saya alam. Mana Hodes Aviv itu di sini? Ya saya alam orang. Dia. Nisan. Rakrega Tarnit. Yele. Yang okay, yang terlihat terus apostrof itu di Deuteronomi itu dibaca Adonai itu Adonai. Yahweh. Singkatan ya. Okay. Iya itu ya. Singkatan ya. Ini singkatan ini Yahweh. Untuk Adonai More ya. Iya, dibaca Adonai dia. Iya. Oh, ini sebenarnya Adonai. Kalau dia kita lihat di Bible asli ini tulisannya Yahweh. Singkat begini atau dia ya, karena terlalu suci makanya dia disingkat aja. Tapi dibacanya juga pun Adonai ya. Adonai ya benar. Ya. Le Adonai Eloheha Tuhanmu Elohim Selcha. Ini nama Elohim Shelcha. Semikut dibuang memnya, maka karena dia konstruk sama ini ya. Elohim Shelcha. Itu aslinya itu. Itu dua kata gabung ya, Mure ya? Oh iya, ini Ata ini. Ini Ata ini Elohim. Dua kata yang digabung ya. Eloheka ini dua kata yang digabung. Pengganti Shel ya. Pengganti Shel. Kenapa? Elohim Selka ya, ini penggabungan iya, dua kata selka. Ya. Yeah, Elohim Selka itu ya, dibaca Elohim Selka ya. Ki, kenapa kamu harus melakukan Pesah? Karena di bulan Aviv, musim. Di bulan Spring itu, di sini itu, Hotsi'eha, ya, Hotsi'a, lihat, ya, mengeluarkan. Atta, terus. Iya. Nah, terus hubungannya sama tahun yang overlap itu apa, Pak, jadinya? Yo, ini dia nih. Ya. Jadi ada hubungannya di sini nanti. Perayaan Pesah itu kadang-kadang dua kali setahun. Karena Pesahnya di sini, Nisan ini. Oke, nanti di sini. Oh, dua kali ya. Dua kali dalam setahun kadang-kadang Pesah itu ya. Jadi jangan heran, kapan itu? Tapi 6 kali doang dia. Ini, 7 kali ya. 7 kali ini dalam setiap 19 tahun 7 kali terjadi sana meuveret ya yes tela more kan ini di orang Yahudi kan menghitung hari ada 2 berdasarkan matahari bulan dan matahari lalu betul. Bukan begini-begini. Berdasarkan apa ini jadinya mereka? Iya. Oke, ini kan sudah diberikan penjelasan. Toda artinya. Kan begini. Ingat bahwa kalender yang ada di biblical, ingat itu. Iya. Ada menggunakan Chodesh Rishon, Chodesh Sheni, Shlishi, ya atau Aviv. Iya. Ini tidak dipakai ini. Tidak ada di biblical ini. Kapan mereka pakai ini? Kapan mereka pakai? Mereka pakai waktu di Babilonia. Oh, zaman Babilonia. That's why terjadi overlap gitu loh. Gara-gara. Nah, sementara mereka harus pakai Torah. Hmm. You understand what I mean? Ngerti nggak topik ini? Ini topiknya ngerti. Sekali. Ya, sementara. Mereka tidak punya choice melakukan Pesah itu berdasarkan ini bulan Aviv. Harus di bulan Aviv. Tidak bisa tidak. Siapa yang bilang itu? Orang yang bilang. Artinya jadi gini More, mereka mau lakukan Paskah mengacu kepada bulan yang Ibru tadi ini ya More ya, yang ditetapkan di Babilonia tadi ini ya. No. Jadi bukan. Bukan, itulah dia. Bukan, mereka pakai ini, mereka pakai bulan ini, ya. Sementara di biblical tidak ada ini. Oh iya. Ini kan tidak ada ini di Alkitab kan tidak ada bulan ini. Bulan-bulan ini nggak muncul ya?
Nggak muncul. Yang ada apa? Hodesh Nisan, Hodesh Aviv. Yang begini. Oh, iya, iya, iya. Ya? Yang sebagaimana sudah di dalam Torah ini, kan? Ini. Dibilang apa? Hodesh Aviv. Nah, makanya perayaan, ya. perayaan Pesah itu jatuhnya di sini. Ini bulan Aviv ini, di sini. Di Aviv, ya. Oke? More. Ceng, kalau yang kalender Hebrew itu dia based on peredaran bulan, based lunar new year berarti yang Alkitab ya, yang biblical calendar itu lunar new year. Sementara yang Nisan ini yang sejak Babilonia ini itu solar calendars. Betul. Ya ya. Jadi setiap beberapa tahun sekali. Karena gini, oke. Jadi gini, ini kan sudah dibilang di sini nih. Ada keterangan di situ, Murya. Ada keterangan di sini ya, ada avalies BA ya. Ya. Ini lo Glendeng. Tahun Ibrani adalah pada prinsipnya ya, luas sanah Ibrani, ya, kalender tahunan Ibrani itu adalah pada dengan prinsip berdasarkan bulan, iya kan? Iya. Mana ini? Luas sanah Ibrani ini mana? Loh, hasanah Ibrani itu biblical. Ini nih. Hah? Iya. Oh, bukan biblical. Ini. Hah? Bukan yang biblical, yang bukan yang bukan yang biblical. Iya, bukan ini dia nih, ini dia, bukan yang biblical. Iya, ini dia ini. Ya kan ini hadis sana ya, betul ya. Oke. Terus kol yareya setiap bulan, yareya itu bulan planet ya. Iya. Setiap bulan baru, bulan yang sana bukan bulan Januari Februari ya, bukan bulan yang itu, bulan bundar itu loh. Bedakan antara Chodesh dengan yareya. Ya, ini Chodesh, ini adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tapi kalau Yareya, ini adalah moon, bulan itu moon. Ya, Yareya ini moon, Chodesh ini moon adalah ya. Month. Ya. Yeah. Oke, okay? Jangan salah di situ ya, jangan salah. Kalau kita salah ngerti di sini, salah semua ke bawah. Beda mau. Barur. Kelenteng Barur. Ya. Setiap bulan baru, maksudnya bulannya itu ya, pergantian bulan. Habis bulannya itu kan bulan Sari itu bulan. Habis spring itu bulan ya. Ya, ya. Ya? Ya, ya. Adalah hitungan bulan baru. Oke. Okay. Persis di Hijriah itu ya. Ya, kayak hitungan Hijriah ya. Ya, habis bulannya bulan baru keluar kan, bulan sabit pertama ya. Itu hari pertama itu dalam satu bulan. Oke, okay, Barur? Oke. Nah, sekarang ada Yesbiaya. Ada awal Yesbiaya. Ada problem. Di Torah. Ketuv Sari Lisfor di Torah ya. Tulis menulis ya. Sari menghitung hari-hari itu dalam bentuk harus berdasarkan perputaran bulan. Ya, siapa yang nyuruh kita menghitung hari itu berdasarkan bulan? Ya. Torah. Ya. Mana buktinya? Dalam Torah tertulis. Iya, mana buktinya? Deuteronomi tadi. Iya, itu dia ya. Jadi berhitung kan itu dia. Batora gam ketok. Iya. Nah, sekarang ada problem. Di Torah itu ditulis bahwa perayaan Pesah itu harus di bulan spring. Musim semi. Iya. Oke. Okay? Nah, musim semi coba saya potong ceritanya dulu. Di musim semi itu berdasarkan kalender yang Yahudi ada sekarang itu di Nisan. Bulan ke-7. Iya, bulan ke-7 itu spring ya. Bulan ke-7 ya. Oke, Barun. Nisan.
More. Ken. Berarti tahun baru orang Yahudi itu adalah di bulan 7 startnya ya, bukan di Januari ya. Jadi mereka tidak sama. Itu di situ saya confusion tadi sama pertanyaan Romawi Gloria. Ini, Gloria. Ya. Inilah dianggap tahun baru orang Yahudi. Ya. Di bulan 7 dengan peristiwa pasca tadi. Peristiwa pasca keluar dari tanah Mesir itu. Itu aja mereka anggap tahun baru mereka. Tahun baru mereka. Tahun mereka di situ ya. Tetapi juga ada di sini nih. Tisrei ini nih. Yeah. Jangan lupa dong, ini Tisrei posisinya di mana ini? Itu Januari, Tisrei. Tisrei Januari nih, kan bulan pertama. Januari. Padahal Januari kan. Tetapi juga itu menjadi Rosh Hashanah. Iya, tetapi celebration-nya, kepentingannya lebih penting Nisan ini dibandingkan Rosh Hashanah di sini ini. Rosh Hashanah sekedar dia ini adalah ujungnya tahun. Ya, kalau Nisan itu Pesah, ada peristiwa yang diperingati. Jadi secara tahun, secara kalender, Rosh Hashanah itu di Tisrei. Tapi secara apa namanya? Secara psikologis Bayaan. Atau secara kebudayaan, tahun baru itu kayak semacam di Nisan karena itu mengawali kayak zaman baru atau sejarah baru buat baru gitu loh. Yahudi kan. Gloria baru Gloria. Jadi More, saya melihat More orang Yahudi ini tidak memaksakan diri Nisan ini sebagai tahun baru mereka di awal mereka tempatkan ya, tetapi tetap di urutan bulan ke-7. Iya, kalau Indonesia, kalau kita mau merayakan tahun baru, kita merayakan tahun baru Indonesia itu di tanggal 17 Agustus, karena itu hari merdeka kita, gitu loh. Iya. Itu perayaan besar-besar, ya. Sementara Januari, itu adalah tetap tahun baru. Tahun baru aja, gitu. Ini kan kalender, kalau Januari kan kalender Romawi. Iya. Oke. Kita ngikuti. Jadi dua momen yang berbeda. Kenapa ini katanya ini yang saya tahu yang setelah ini. Di sini Tisrei ini Rosh Hashanah. Ya. Tetap dia di apa momen di sini? Kita sudah tahu momen di sini Nisan kan? Ini Pesah kan? Iya. Hari paling besarnya Yahudi itu ada di Pesah. Pesah ya. Nah, ada juga tahun baru di sini. Nah, apa momennya di sini? Di Torah. Di sini penciptaan bumi itu loh itu dia. Iya. Clear Gloria? Clear tadi ya? Clear. Oh, iya. Yofi ya. Nah ini Sukkot, Nata, Hanukkah, Tetbah, Bisbat. Ini perayaan semuanya. Purim ya, Pesah. Iya. Pesah di mana Pesah? Betul. Ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diajar sini. Pesah itu ya di Nisan. Nisan iya ya. Karena ini overlap kadang-kadang. Pesah itu di Nisan. Ken. Okay. Kalau Purim di bulan berapa itu? Kalender Yahudi ya. Bulan kelima ini. Purim. Bulan kelima ya. Purim. Bulan kelima. Sukkot. Barur. Ini clear sudah kan? Barur. Nah, ini menarik ini. Menurut saya 250 medaf miatan dekhamsin apa namanya? Mianien meot ya, jangan lupanya. Baikar ya. Bisa juga klenteng. Ulai ani lo mazdia. Baikar pada prinsipnya ani rotse lahagia. Saya mau datang. Ya. Itu kata ikar itu ya. Pada prinsipnya. Ya, Baikar. Iya. Itu suara siapa? Suara saya. Dari Ain Kofres ya. Ain Kofres. Levi berdasarkan. Ya Reah ini adalah Moon. Bukan month ya. Okay. Mahzoriyut. Circle, perputaran. Dari kata Khazarnya kembali. Perputaran. Aviv. Asar itu apa ya, Mbak? Hah? Asar itu apa ya? Saya nggak dengar, sorry. Nggak dengar saya.
Khazar itu apa ya kayak? Khazar itu kembali, khazir ya, return, perputaran ya, putar balik gini. Khazar itu perputar gitu ya. Return it back ya. Iya. Iya, khazir. Likjor. Putar kan? Iya. Simpelnya likjor mau ya. Ma? Simpelnya likjor ya. Likjor, ya. Khazar likjor. Oke, Aviv. Ini musimnya ona onot. Singularnya ona. Dibuang he-nya ditambah ot. Season ya, season. Rakrekan. Sini ya, saya mau tutorial sebentar saya rakrekan. Just one second. Ashana onot, ashana. Mr. Martin, Mr. Martin. Ya, ya, Pak Mimar Abraham. Itu Pesah apa sama dengan Paskah? Iya, sama, kalau beda. Bahasa Indonesianya ya Paskah, bahasa iya, Pesah itu Paskah. Pesah. Tadi kan Paskah Yahudi sama Paskah Kristen beda ya Pak? Beda. Iya, ya, tapi kan, jadi ada dua versi jadinya. Kalau orang Yahudi kan pembebasan, karena ya. Pembebasan dari orang Israel. Kita juga Paskah ya pembebasan juga oleh Tuhan Yesus ya. Jadi nah itu. Tapi sama, tanggalnya enggak sama kita tetap, ya. Tapi tetap kita menerima dua Paskah ini betul. Karena enggak mungkin dipisah-pisah. Paskah perjanjian lama dan perjanjian baru memang beda konteks ya. Tapi ya, kita tapi terima. Tapi hari perayaannya memang beda. Hari perayaannya beda. Ya, harinya beda kan, harinya beda, ya. Tanggalnya beda, tanggal yang dipercaya tapi sejarawan. Ini yang saya mau Nah, hanya ini yang mau saya tanya, apakah Paskah di Yahudi ini, dulu kan kebiasaan memotong hewan, apakah di zaman modern ini kalau Paskah mereka masih motong-motong hewan atau hanya di tembok ratapan aja mereka, manggu-manggu? Sementara atau... belum, Pak. Sementara saya masih. Karena tempelnya belum Martin, dibangun, kalau Pak. Mau tahu, Martin, mau tahu, kalau Pesah datang ke rumah saya. Oh, boleh, itu boleh. Itu banyak boleh, lalu, Moreh. Idul Adha itu kan pasca juga sebetulnya. Jadi kalau orang Samaria masih pasca Pak. Kalau orang Samaria masih potong kurban. Jadi orang Yahudi tidak. Jadi more. Terima kasih. More. Jadi yang pada saat Pesah inilah orang-orang Israel pulang ke Israel. Babilonia. Ya bukan dari Mesir, Enggak dari Mesir, dari Mesir. Ya. Maksudnya perayaan Pesah inilah orang-orang Israel di luar negeri sekarang pulang gitu ya. Ke Israel. Oh, bukan. Oh, tidak mesti, pasar. Juga mesti. Ya, itu juga. Karena mereka pula yang karena membentuk mereka, negara mereka lah. Besarnya mereka ya. Emangnya orang Indonesia kalau lebaran mudik. Mudik. Naik motor mereka. Moreh tahu nggak Moreh? Moreh. Gak ada mereka nggak ada tradisi mudik soalnya. Gak ada pun. Gak ada. Mereka nggak. Pulkam. Mudik tuh Asia tuh Cina mudik. Buatan sendiri itu made in Indonesia mudik itu. Mudik itu Indonesia. Terus Asia culture itu yang pulang kampung itu kalau Zema Mas ya dari salah satu topik yang menarik di buku ini saya rasa ini adalah salah satunya adalah DAF yang 251 menarik ini ya. Oke, let's see ya. Kemudian Hamatsot ya. Ini Matsot ini. Hamatsot ini adalah Pesah ini ya. Hamatsot. Iya, makanya matsa itu kan perayaan matsa. Tapi nah. More, tradisi perayaan-perayaan ini enggak dilakukan lagi ya di Israel ya? Oh, no. Paling sakral ini. Oh. Masih ya? Masih. Ya? Masih. Liburnya kan, panjang itu Pesah itu langsung panjang ini 7 hari itu. Ini. Kayaknya kelompok ultra aja yang ngerayakan. Kalau orang Israel modern enggak merayakan kayaknya ya. Ya tergantung kalau kalau ortodoks ya pasti ada seremonialnya. Kalau yang sekuler ya mereka jalan-jalan lah kalau enggak minimal makan pesta-pesta. Ya ateis gitu ya. Banyak ateis ya, orang Israel ini. Saya pernah merayakan Pesah di Jakarta dengan komunitas Yahudi. Oh, yang kemarin dia Pesah. Ya, saya pernah merayakan Pesah, dengan ya? Mereka dan iya.
Pesah itu saya sudah pernah 2-3 kali, pernah di New York. Anyway, ya sebenarnya interesting. Acaranya gimana, More? Acaranya bagaimana? Makan. Di Jakarta, tapi confidential ya, confidential, very confidential. Ya. Ada acaranya, makan. Ada. Simbol-simbolnya ada, roti, ada anggur. Ada simbol-simbolnya, ada matsa itu ya. Jadi mereka makan yang kemudian ada wine-nya lah, segala macam. Makanannya itu yang simple sekali. Well, anyway, oke. Okay. Kemudian ini dari keduanya. Selain itu ada pesa ini hat hamatsot ini ya. Ini dia salah satu. Ini juga ini istilah dari nama lain dari pesa ya. Tishmor ya. Sibat. Kalian harus observe lakukan itu dalam 7 hari. Iya benar. Jadi pesa itu 7 hari pak. Apa yang terlantar 7 hari ya? Apa yang terlantar ya? Tohal, kalian hanya bisa makan matzot, matza ya? Matzot, matza. Sudah pernah lihat matza? Ini tidak beragi ya, Moge. Matza, matza ini artinya roti tidak beragi. Mana-mana. Iya, tanpa beragi. Matza, ini matzot jamaknya ini. Maksa, matzo. Iya, matza jadi matzot. Matzot jamaknya. Roti tidak beragi. Tanpa ragi, ini dia, ini dia. Bukan ini dia. Roti kelapa ya? Roti kelapa. Ini dia. Roti kelapa lain lagi. Itu di mana? Di restoran. Di restoran yang Gloria banyak ini. Flatbread ini, flatbread. Iya. Iya, ini dia kan matza, pluralnya matzot ya. Make it. Iya. Ya, oke. Ya, matzot. Nah, ini dia. Oh, ini dia rotinya ya. Namanya hat hamatzot ya. Perayaan matzot sama dengan Pesah. Pishmor, kamu harus mengobservasi melakukan itu sibat yamin 7 hari. Ya. Sibat ini tafnya ini semikhut 7 hari. Ya. Apa yang kamu tosal? Kalian harus makan matzot yang tadi ke asyir di saat asyir di saat sibitiha diperintahkan kepadamu. Le Moad ke Moad Chodesh Aviv. Bangsa Moad ini ya. Le Moad ya. Iya, Le Moad itu katanya perjanjian sebagai perjanjian ya Chodesh Aviv di bulan Aviv. April Aviv ya. Iya, Aviv tadi itu cibo yasata karena kamu telah keluar. Yasa lasat. Ini yatsa itu Israel. Keluar dari Israel. Latsa. Mesir, ya? Iya. Yasata Anda telah keluar mim Israel velo yirau panai rekam. Iya. Velo ini melihat ya, melihat ya. Mereka tidak melihat kamu ya. Panai di depan. Ini kosong sebenarnya. Rekam wajah, ini adalah... wajah ya, panai, wajah atau? Iya. Panim, panai, wajah. Panimi ya. Wajah. Yofi, metsuyan, az, mianyen, miot ya. Kalau bisa nanti terjemah, apa namanya, bukan? Vocabulary ini kemudian, apa? Oke, okay, bulan, minggu, hari... Susah hari banget. Selasa. Nah, hari Selasa kita baca ini, tapi kita baca secara itu ya. Tadi kan secara gambar umumnya tadi kita ngerti ya. Nanti kita baca lagi setiap orang 2 paragraf, 1 paragraf without nikut ya. Setiap orang full pak, without nikut ganti-gantian. saya yang terakhir. Jadi udah apa duluan? Pokoknya random gitu ya. Aja ya, random minggu depan random. Okay. Gloria baca itu tolong Gloria. Bebakasha Marhartono ya, tolong dibaca. Mar Abraham, John, Bebakasha Mianian Meot. Sesuatu yang menarik dan it's very very interesting. Kenor. Bola kabur. Oke, ya Sheila. Ya. Sheila boleh. Sheila boleh. Sheila Mahasheila Mar Abraham. Moreh, itu Babilonia itu sama dengan Turki atau Iran? Irak. Irak. Babilonia itu ada Irak. Di daerah Irak. Irak. Ya. Oh, Irak. Raja yang paling terkenal di sana namanya Hammurabi. Hammurabi. Dengar Hammurabi? Pernah, Moreh. Apa itu?
Dia adalah orang yang membuat hukum pertama yang paling adil satu dunia. Kodeks. Kodeks itu dia, kodeks itu ya. Kodeks of human right yang ada sekarang itu berpatokan dengan kodeks yang dia buat. Kodeks. Ken, ya. Kodeks. Dan Emil, Yofi. Kola kampot, Likulam, oke? Kola. As, Yesela, Klenteng, Mas Yesela, Yesela, Makartono, Yesela. Gloria, John, Azbahi Traot, Azbahi Traot, bisa buat apa? Oke, Rak Briut, stay healthy, oke, Rak Briut. Klenteng Toda, Martin Toda, Abraham, Laila Toda, 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 To